Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Dokter Bung para biarapi bersama Bapak Abu dan Ibu Sabri sebagai Dokter Kota Depok. Kami persilakan untuk bisa duduk. Nggak bawa ini apa namanya itu? Bantu dengar. Paling rajin. Kita doain. Iya, nggak banyak lagu. Bininya banyak lagu. Karena gak, sehingga nggak semua kota kayak gini, karena nggak semua pemerintah mau bayarin. Alhamdulillah pemerintah Kota Depok bayarin. Kalau nggak dibayarin nggak bisa, Bu. Jadi karena memang mau bayarin. Nah untuk itu ini adalah program yang udah jalan dari 2020. Sekarang malam ini juga dirawat nggak bisa, tapi karena udah jalan. Bu Sobaria, Bu Sobaria, ini alasan Bu Sobaria pilih Bu Ririn sama Pak IBH apa? Yang pertama memang dari dulu saya mendukung Imam Idris waktu dulu. Ya sekarang saya insya Allah dan saya berjanji akan mendukung Imam Ririn untuk menjadi wakil wali kota Depok dan juga wakil wali kota Depok. Karena alasan saya, Dokter Ririn itu seorang dokter. Artinya bisa mensejahterakan kesehatan masyarakat Kota Depok. Dan yang kedua yaitu wali kota Depoknya, yaitu Bapak Imam Budi Hartono. Beliau sudah menjadi wakil wali kota Depok selama 5 tahun. Otomatis beliau sudah pasti mengetahui dan juga untuk melanjutkan apa-apa yang belum terselesaikan oleh Bapak Kiai Idris. Harapannya Ibu buat Imam Ririn? Harapannya akan semakin baik, akan semakin sejahtera, terutama anak yatim, ada kaum duafa, dan juga sekolah-sekolah di lingkungan Depok itu agar lebih banyak lagi sekolahan negeri. Oke, makasih Bu. Jangan lupa subscribe ya.